Semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab peluang. Pada soal kali ini diketahui grafik jumlah penerimaan siswa baru di SMP Nusantara dari tahun 2003 hingga 2007. Yang ditanyakan adalah kenaikan jumlah siswa terbesar terjadi pada tahun berapa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat grafik yang mengalami kenaikan, yaitu grafik pada tahun 2004 dan 2006. Grafik yang mengalami kenaikan yaitu di tahun 2004 dan 2006. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan mana di antara keduanya yang memiliki kenaikan paling besar. Pertama, tahun 2003 hingga 2004 ini lebih kecil kenaikannya daripada tahun 2005 sampai 2006, ini lebih besar. Maka jawaban akhir dari pertanyaan kali ini adalah kenaikan jumlah siswa terbesar terjadi pada tahun 2006. Opsi yang benar terletak pada opsi jawaban C.